Salam dari Prabumuli, Waalaikumsalam. Tempatnya itu emang senyaman ini gitu, apalagi kalau kita sama keluarga, enak banget. Lagi banyak rombong-rombongan. Permisi mas ya, aku kirain belum punya anak. Weh, anak aku udah bujang tuh, umur 18 tahun. Hai Mama Monica, lagi di mana? Lagi di Kamboja. Kamboja, restoran Kamboja, punyanya ibu Anya Akanti. Jadi kebetulan beliau lewat, dia bilang selamat makan mbak. Masya Allah, senangnya disapa oleh orang baik. Masya Allah. Skill anunya mam. Lagunya tak kami. Foto gak Mia? Foto ya? Kayaknya males deh aku foto-foto. Kalau cuma pengen makan. Cincinnya pakai HP aja dilihat. Ini di Bali gitu. Aku lagi di luar ini. Lagi di luar. Di dalam lebih enak lagi. Di dalam lebih bagus lagi. Banyak banget. Sebentar ya nak ya, gak apa-apa ya sayang, mamin ya. Kayak gini. Aduh, tapi orang-orang lagi pada makan, kita gak boleh. Emang jadi kita gak boleh apa, ambil-ambil video. Bakal masuk ke restoran lagi kemana? Mau masuk lagi ke restoran gimana? Mau lewat sini. Gak apa-apa sih, pengen lihat-lihat aja. Ternyata orang Semarang ini ramah-ramah sekali. Senang ya. Aduh, kalau kalian terus ngomong-ngomongin suaranya aku males ya. Iya, makasih. Makasih ya. Nah, jadi kita itu pintu masuknya itu di sini. Kita bisa beli, kita bisa pesen makanan-makanan apa aja di sini. Tadi aku pesen. Mbak, tadi itu aku udah pesen ini, tapi ini apa sih, Mbak? Hah? Iya, enak ya, tapi nggak terlalu manis tadi itu ya, Mbak ya. Enak. Iya, benar. Aku kan minum sendiri. Saya minum pagi tadi. Iya, aku juga tadi udah. Enak ya. Nah, tapi tadi kebetulan lagi rame banget. Jadi kita tuh pesen-pesen makanan kayak gini. Di Kamboja nggak, Mam? Iya betul, aku lagi di Kamboja. Nah, terus tadi tuh ini makanan-makanan sweetnya. Ini makanan-makanan sweetnya. Cuman ya kalau lagi rame ya desek-desekan gitu pesennya. Gitu. Nah, kita kesana dulu ya. Jadi ini makanan apa tuh? Enak biasanya makanan kalau di hari puasa. Iya. Ini sambelnya manyus banget tadi loh Bu. Enak. Iya. Itu juga enak sih. Terima kasih ya Maci, aku diajak jalan-jalan ya. Pokoknya sebegini bagusnya tempatnya, makanannya juga sebegini enak, apa? Enak-enak makanannya. Banyak banget pilihan-pilihan. Kalau lagi sepi apalagi. Ini minum-minuman ya. Kalau kami semuanya kerupuknya kerupuk ikan ya. Ya udah kayak gitu aja. Terus di sini tempat orang-orang makan. Kembali lagi aja ke kursinya aku ya. Itu apa ya? Coba ya. Oh, enggak ada. Ini kayaknya ini kopi kuenya. Mahal enggak nih harganya? Enggak sih, enggak begitu mahal. Tadi aku pesan berapa menu gitu?
Zaman dulu banget ya gak sih? Harganya kayaknya harganya nggak terlalu mahal, harganya nggak mahal kok. Iya. Nah ini ada gelato kalau kita mau makan es krim. Ya itu apa ya? Oh ini butiknya guys. Oh ini butik, ini butiknya. Boleh masuk ya mbak? Iya. Ini butiknya. Gimana cara ngasepnya? Iya, sebentar ya mbak. Ya, itu apa ya? Kurang gebing. Tapi aku mau taruh di mana ya? Piring-piringnya. Gak, jangan lupa nanti standby ya, soalnya dari opening. Udah sangat terkonsep. Keren-keren banget guys, bentuknya. Nanti lama-lama Semarang. Iya, aku lagi di Semarang ini. Aku nonton di atas, weh. Ay, janganlah guys, nanti aku malah kena ban ya. Kalau aku ngeliatin barang-barang dagangan itu biasanya kena ban. Oke. Datang ke sini deh. Pasti enggak rugi kalau misalnya kamu datang ke sini ya. Aku nyamperin. Mami beli aja, iya. Cuman uangku ada di situ. Cuma ngapain aku beli banyak sekali? Cantik banget ini. Mau ngapain kita? Di aku lagi di Kamboja. Ya wes lah, aku mau balik. Makan mulai dulu jam 8. Udah malam juga di sini. Aku boleh kerampas nanti malam nggak? Belum ya? Masya Allah. Burung camilan ya. Di Kamboja ya Mami. Iya betul, aku di Kamboja. Bukan air dulu yang depan. Nggak pernah disampurin. Yang punya. Tapi nanti tunggu aku di sini. Ibu Ana Avanti. Iya betul. Mami sama siapa? Makasih Mami diajak jalan-jalan. Aduh mbak, itu tadi cuma sekilas doang. Gak ada apa-apanya. Tapi kalau misalnya kalian ke Semarang, memang harus datang ke sini. Karena tempatnya itu sangat Instagramable. Katanya jadi bisa dibuat foto-foto. Setiap sudutnya itu bisa buat foto cantik ya. Tapi semoga pada saat datang lagi gak begitu ramai orang. Karena biasanya di sini biasanya di sini tuh yang datang itu rombongan-rombongan dari Jakarta. Kebanyakan juga mobilnya juga dari Jakarta. Begitu. Aku kan kemarin masih di Puncak belajar dari kamu. Saya sudah pernah ke sana ketemu ibu anunya, orangnya ramah. Iya, tadi juga. Kebetulan beliau tadi lewat, terus aku lagi siap-siap untuk makan. Beliau menyapa dengan ramah banget. Iya, ramah banget orangnya. Nah, masakan Jawa itu Mami. Iyo, benar. Itu biar mancung. Malah diajak foto-foto. Aku lagi mau mangap, nggak bisa minta foto. Padahal di sana daerah kelahiran orang tuaku, tapi aku lama tak pulang. Pulang, Mbak. Kirain Kamboja luar negeri. Bukan, Mbak. Nama restorannya itu Kamboja. Bunga Kamboja mungkin ya. Ini terbuka. Mami sapa aku dari Sekayu. Halo Caca, cantiknya. Aku sampai malam ini aja. Guys, besok aku udah pulang ke Jakarta. Aku sampai diteriakin ya. Semarang di jalan apa Mami? Aduh, di jalan apa ya ini tadi ya? Jalan Diponegoro deh. Beneran? Di jalan Diponegoro. Kok pakai jilbabnya gitu ya? Aduh, udah deh Mbak, kalau semuanya aku diomongin, aku mendingan nggak usah lagi live kali ya. Mungkin teman-teman di sini pengennya aku tuh nggak live lagi kali ya. Ya udahlah, kalau memang kayak gitu mendingan nggak usah live ya. Kan saya sudah berapa kali bilang, saya itu kan masih dalam proses. Kadang-kadang juga saya masih belum pakai hijab.
Jangan capek-capek Maci memperkenalkan daerah Jogja, Nji. Kalau Jogja, kalau Jogja juga suka. Kebetulan juga keponakan aku ada di Jogja, di UGM juga kuliahnya. Tapi kebetulan aku sekarang lagi di Semarang. Cerewet amat sih. Wih, keren. Iya. Terus yang peminatnya julukannya apa ya? Bener gak ribut begitu, fokus sama yang disayang Bayu. Iya, pada ngatur-ngatur. Taekwondo. Ada ibu anak Avantinya. Mau ketemu enggak? Mau lihat enggak? Mau? Hah? Coba ya. Mau ketemu, mau salam-salam sama ibu Ana Avanti. Mau, boleh nggak ya? Aku tuh malu ya, apa? Aku mau. Tapi aku malu. Mau say hi aja ya? Boleh, dia ramah banget kok. Oh iya, coba ya. Boleh nggak ya? Tunggu sebentar katanya. Iya sayang, wait just for one second. Samperin mami. Aduh aku gak berani samperin orang-orang. Samperin. Ramah banget dia. Ya kebetulan tadi juga sempat melihat sekilas. Terus mungkin ini rezekinya teman-teman kali, mau melihat ibu Ana Avantinya ya. Ditunggu mami, kata iya, tak tunggu, sabar. Mau. Bima udah maem Bima. Aku tuh kadang-kadang tuh suka sebel kalau misalnya live itu tapi semuanya pada menghujat yang enggak jelas gitu, aku sebel. Jadi enggak sabar kita, Mbak. Oh. Dia ramah juga, cantik, luas juga. Kamboja punyanya ibu anak Avanti. Iya betul. Emang barang bisa diambil ya mami? Barang apa tuh? Cantik aslinya ya mbak? Alhamdulillah cantik banget. Iya makanannya enak, cuman kan kalau perut aku kan kecil ya. Perut aku tuh kecil. Jadi makananku tadi seharusnya bisa di-share gitu. Nasinya aku cuma makannya setengah. Beruntusannya udah hilang mami? Belum, masih ada beruntusannya. Beliau itu slay ya Mi, dengan ciri khasnya sendiri. Siapa itu? Ibu anunya. Iya. Tapi masih ngobrol sama orang. Kayak enak aku. Siapa tahu dengan keluarganya. Malam lebih. Oh gitu, mami lagi di mana? Aku lagi di restoran Kamboja. Liatin dong Bima, mami. Bimanya lagi. Itu anakku. Ya. Makin cantik, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Ganteng katanya, terima kasih. Ganteng ya, iya. Belagak nian anak tuh. Bima mukanya loh. Dia lagi bete sebenarnya. Oh udah enggak nak. Dia lagi bete tadi. Tadi sempat bete. Sudah ke kota lama belum? Sudah. Kebetulan sudah ke kota lama. Sehat selalu mbak. Iya. Oke. Ya sudah ya kalau begitu. Mau say hi sama ibu. Mau say hi. Sebentar aja kali ya.
boleh nggak ya nyamperin dia, tapi dia lagi asik banget ngobrol sama orang, gak enak aku. Mau katanya, mau apa aduh. Oh, sudah kebetulan sudah dipanggil orang. Ibu, apa kabar? Masya Allah. Makasih. Saya follow ibu loh ya, di TikTok dan saya sangat senang sekali dengan semua hal yang positif yang saya pelajarin dari ibu juga. Ibu saya dilihat dengan 700 orang. Iya, saya senang banget, makanannya juga enak-enak di sini. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf di luar, nggak bisa di dalam. Tadi aku dapat yang di dalam kok. Oh, iya. Terima kasih. Cantik banget ya. Terima kasih. Nanti balik lagi kita. Subhanallah, terima kasih. Sayangku, masa ibu Ana Avanti cium tanganku, luar biasa. Oh enggak, kalau emang dan bersih banget ya, itu yang paling aku suka, bersih, cantik ya. Ini ya, tak liatin ya, bersih, cantik ya, seperti yang punya. Oh, beliau yang tadi menempelkan tangannya di sininya beliau. Mobil anakku kelewatan. Aku memang udah follow akun Ibu Ane ya, karena aku suka sekali dengan semua nasehat-nasehat wejengannya beliau itu di mana? Di TikTok terutama yang aku follow. Jadi aku udah seneng gitu. Halo, nanti kesana ah. Iya dong sis. Dikirain mami lebih tua kali ya. Mungkin. Enggak lah, beliau mah orangnya orang pinter. Beliau orangnya orang baik. Jadi tidak berpikiran seperti itu. Dengan kesenangan, orang tua tidak salah memberikan sentuhan kasih sayang kepada yang lebih muda dengan menempelkan tangannya kita di pipi. Gak apa-apa ya, Allah membuktikan bahwa mami memang orang baik. Deg-degan ya mami, agak-agak apa sih? Bisa enggak sih, deg-degan sih enggak, cuman senang sekali. Aku tahu beliau sudah ditunggu lagi karena harus ngomong ke meja yang lain lagi ataupun ada bookingan atau apalah tadi. Ya, ikut senang lihatnya mami, santun banget. Iya, beliau menghargai mami. Yuk, jilbabnya diikat baik. Yo. Oke. Sayang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman semuanya. Aku mau jalan pulang, nggak bisa nyetir juga ya. Iya bisa. Ya, nggak foto tadi, nggak usah. Nanti kan balik lagi kemari, ya kan? Honornya sangat santun, luar biasa. Kenapa? Agar membaca, ada kartu lain? Coba di tap lagi. Ada nak kartu lain sayang? Ini BNI ya? Iya. Kecuali BNI ada. Kecuali BNI. Oke. Okay. Pakai ini nih kiris. Oh, belum jalan. Oh, belum bisa ya, Sensei. Kartu lain mah. Sabar ya. Flash. Coba lihat di sini ada enggak flash, Mami? Ada enggak, Sensei? Flash enggak ada, debit semua, mah. Nah, ini ada. Nih. Coba apa nih? Ya itu flash. Coba ini. Kenapa itunya belum bisa bayar pakai itu ya nak ya? Belum. Enggak bisa bayar pakai cash enggak bisa. Bisa. Oke lah, kalau begitu. Waalaikumsalam. Cium tangan gitu ya kak ya? Oh cium. Begini.
Cium pipi. Itu cium pipi dan sudahlah pokoknya. Orang baik ya baiklah apa saja ya semuanya itu. Beliau berarti dengan sangat terbuka, warm, hangat, apalagi tidak melihat siapa-siapa seperti apa membeda-bedakan orang kayak gitu. Udah begitu aja ya, lemah lembut ya. Iya. Sama siapa mami? Bimski. 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 Kemarin ada yang bilang itu katanya suaranya anaknya bapak-bapak. Iya, suara anak aku udah pecah lah. Anakku kan lanang ya. Lanang itu apa, Pak? Lanang itu ya laki-laki. Ada suaranya seperti bapak-bapak katanya. Ada aja orang yang ngomong ya. Ya emang anakku ya belum bapak-bapak sih, tapi suaranya udah pecah. Baru full. Iya. Oke lah ya, makasih ya. Harus dicontoh tidak sombong ya Mi, padahal punya segalanya beliau. Ya iya dong, harus dicontoh. Orang-orang yang positif. Terus kalaupun dia sharing itu bukan berarti dia menggurui, mengajarin gitu ya. Dan yang pastinya yang menerimanya pun dengan pastinya orang-orang yang menerimanya pun dengan orang-orang yang punya energi yang sama. Kalau orang yang julid mah pasti aja ada bahasanya yang opo lo. Nah, udahlah. Pokoknya kita happy-happy aja. Okay? Dah. Rafid, makasih dah. Makasih. Iya, Bima insyaallah.